seharga 200 jutaan ya, seperti ini. Untuk blowernya di depan ya, enggak di belakang. AC-nya cukup lumayan, terasa dingin, masih bagus, terasa banget embusan anginnya dingin ya. Ini I Love Long NKR 2011 ya, kondisinya masih apa ya, masih cukup lumayan karena panel-panelnya masih berfungsi semua. Seperti salah satunya nih, biasanya untuk layar mundur aja kalau Alpha udah pada mati, ini masih hidup. Nah, ini masih hidup ya untuk posisi mundurnya, kameranya masih terlihat, masih berfungsi. Untuk lantainya juga masih utuh, lantainya tidak ada yang keropos. Karena elopnya terawat, terawat kayak gini. Lantainya biasanya di sini terkeropos. Kalau kayak gini kan karena dulu kena air AC. Dashboardnya juga masih utuh ya, dashboardnya. Door trimnya juga masih asli bawaannya. Ini Elf 2011 masih asli. Kalau cat ya sedeng lah, cepet-cepet karena tahun 2011. Kondisinya ya seperti inilah 2011. Tapi kalau untuk mesin, kaki-kaki, body utuh, hanya catnya aja yang kurang seger. Ini untuk karoserinya Liling dari Bandung karoserinya. Ini lampunya juga masih ori, grillnya ori. Nah, masih rapi kan door trimnya. Tapi untuk lantai-lantai juga nggak ada yang keropos. Dan
antena-antenanya mas. Datingnya karena 2011 udah lama. Udah lama ya. Di sini wis panas ora apa-apa. Mari. Ini adem. Ya adem ini. Wis anget ini. Ini untuk mesinnya bersih ya mesinnya. Kering, mesinnya kering. Belum ngobos juga. Masih 2011 belum ngobos. Mesinnya ini. AC-nya ini AC dingin. Embun. No ngobos. Sudah ada basoka ya, ini untuk apa sound musiknya lumayan. Nah, kamera belakangnya di sini. Assalamualaikum sedulur semuanya. Oke, kita kembali ya. Saya berada di tempatnya Mas Ali. Untuk Elf ini dulu punya saya, terus sekarang pakai Mas Ali. Dan bulan kemarin sempat apa ya, diiklankan karena emang dijual. Ya seperti ini kondisinya. Kalau harga pastinya dia mau dijual berapa saya kurang tahu. Yang pasti ini Elf ini kan 2011 NKR 2011 long, kursi 19 tempat duduk, terus karoseri liling kayak gitu. Ya rata-rata harganya 200 jutaan lah kira-kira Elfnya. Tapi bisa lebih karena tergantung kondisinya juga untuk harganya. Kalau ada yang minat monggo bisa langsung ke pemiliknya.
mesinnya tetap kayak sing 2016 kuwi. Kampas, kampas koplingnya wis ganti, Po? Ganti, aku tak dulu ya. Hmm. Ini kan lu rasa kan disini lah yang ini lah. Lu ya ganti. Yang kan disini lu ya. Nah, ini buang kanan sih. Ini kan banter ya. Banter ya. Orang ini terus ati Lego Piro kita nanti. Larang, larang ya. Kunci ya.